keluar. Kampung ni dah pun batu ke? Tak. Dulu tak ada batu dulu. Tak ada. Dulu kita pakai sebelah sana. Ya ke? Maksudnya dah ada jalan nak pergi kampung dah. Jalan kebun. Ha? Jalan kebun. Oh. Dia tu. Ayo. Dijak. Kamu tukar pasanglah. Okey okey. Kita pasang lagi. Okey, you turun kejap. Ayah juga. Tantang, tantang. Okey. Okey. Ah. Okey. Itu bunyi karburator tu. Kejap. Ah, turun dulu. Turun, turun. Turun dulu. Okey. Apa tu kita set di situ minyak tak? Tak ada lah. Ah, sini saya drive dia. Sekejap. Ah, turun dulu. Sebab ada motosikal kelapa panas. Turun je, turun. Ah, okey. Break. Break. Wah, nak tengok kenderaan ni pun ada juga masalah. Ah, turun lagi. Turun lagi. Lagi, lagi. Okey. Okey dah. Dah, dah. Kereta bunyi ke? Karburator ni. Oh, okey dah. Okey. Ke atas ke? Okey, jom. Tak kena bas sikit. Okay. Dia bawa lah. Ambil paksa jalan kaki. Sebab jalan sini batu dia boleh mendap lagi. Saya tak dapat naik motosikal di atas ni. Takut nanti jatuh. Ke atas ni pun dah cukup puncak. Nah, cuba tengok struktur batu ni. Okey. Betul-betul puncak. Tapi sini boleh juga orang nak pergi. Tinggal bawah sana. Ya. Bahaya. Bahaya. Ha. Batu dia tebas, tebas sangat. Oi. Oi. Ya. Jalan-jalan. Tengok kok durian tu tinggi. Hmm. Jauh betul kebun kawan saya ni. Mana dia bawa, nak bawa saya ni. Ambil view dari sana nanti. Sana ke sana? Jauh ni. Pemandangan waktu senja. Nanti saya akan ambil drone dari sini ke puncak sana nanti. Kita tengok macam mana view kat sini. Itu memang agak kemak juga. Dia orang berumah kah? Tak. Rumah ini dah tanam apa? Tanam padi ya? Ni? Dah tanam padi kah? Belum. Belum? Oh, masih bakar lah. Saya ni. Sini tempat dia berumah. Tengok. Dia tanam jagung. Di belakang saya ni musim buah dia. Buah durian. Okey. Tengok dulu. Tahu sekarang kurapa tak? Kurapa ni San? 5. 5. 5.47. Oh, senja sangat ni. Yalah. Oh, pusing ni. Ini keliling jalan ni.
Oh, yang tadi tu. Oh, jalan pusing. Ah. Kat sini lah. Bagus kita naik elak macam tu. Ini dusun. Kebun orang dari kampung sebelah, kampung Sepangkoi ya. Sini kawasan kamu lah. Oh. Ni orang punya ke kau punya? Ni. Atas sana. Oh, yang tadi tu kan? Oh, sini. Sinilah saya main drone. Putih kat jalan. Sambil berjalan-jalan tengok dusun. Sekarang dah pukul 5:40. Jom kita main drone sekejap.
rumah break kurang lebih jam. Biasanya gantung di tingkat kuninya. Kami sedang mencari drone saya yang hilang tu. Berdasarkan koordinat map yang kami pakai ni, drone tu ada kat sana. Kalau terjumpa, selamat. Kalau tak jumpa, apa boleh buat? Macam ni saja. Okay, stay tune. Sekarang kami sedang mencari drone tu ya. Find it. Tak jumpa kah? Dia dekat kawasan pisang. Puji Tuhan. Haleluya. Syukur. Terima kasihlah banyak-banyak Tuhan. Alah, rindu. Aku dah nampak dia semua. Nah, tengok kan betul. Itulah kena guna ni. Itu yang saya cakap semalam. Macam mana track dia. Track dia. Nasib tak ada orang lalu sini. Nasib dapat atau dapat koordinat dia. Itulah yang saya nampak. Dia ada background dia pisang kat sini. Pohon dekat sini. Sebab dia landing pergi kat sini. Sebab kita memang berada kat situ lah. Situ kita berada. Sebab saya di lepas pokok tu sebelah sana lah. Sebab ni saya nampak tu macam apa ni, drone ni dah kehabisan bateri. Syukur kau okey. Kalau tak memang saya sedih saja. Cucur kat sini kita dalam. Lorong sini. Sebab dia dah bagi koordinat yang paling akhir sekali. Di mana dia landing, dapat dia record dia. Okay, baik, bateri dekat remote awak tu, okey. Yalah. Tu yang saya malat yang sangat banyak. Macam tak ada mood. Titip berjaya menjejaki drone yang hilang. Sebab tu lah saya tanya, kamu tahu ke tempat ni? Tahu saya, kalau saya tengok daripada ada scene kat mana daripada tu video tu saya tahu. Cuma saya tak nampak video daripada tu. Wah, tu sebab saya hanya nampak dia landing saja. Dia kalau di atas dia landing tu saya tahu. Sebab yang saya perlukan koordinat tu saya perlukan. Mana dia berada? Kalau saya tak nampak koordinat boleh terbang tak? Lambat lagi. Okey. Drone ni perlu semayang bah. Okey, hari ni saya nak cuba menerbangkan drone sekali lagi. Saya nak tengok kawasan kaki gunung Kampung Lebo ni. Keliling ni. Menangkan drone saya sudah dijumpai. Sekarang saya nak cuba harap-harap dia dapat pulang dengan selamat. Pulae nyo ritan dulu. Nyo ngambil drone dulu.
Misi mencari drone selesai.